wabarakatuh. Kami semasa 4 daripada kos radiologi dan perimedian Kuali Kemen di Ledang. Saya Nur Atta binti Usoh. Saya Siti Nur Aisyah binti Muhammad Noor. Kami ingin membentangkan tentang mobil STGE XR220. Sama ini di bawah bimbingan Encik Pak Ifah ni. Itu dengan kod subjek DPR 2053. Itu subjek Ionizing dan Imaging Device. Untuk specification, sistem ini menggunakan 100 hingga 240 volt bersamaan frekuensi 50 atau 60 Hz. Dan high voltage untuk generator, ia menggunakan power standard iaitu 15 kW dengan minimum 300 mA. Untuk X-ray tube, ia menggunakan voltage sebanyak 40 hingga 150 kW. Dan anode rotation speed adalah 3200 per minit. Untuk detector mesin ini, ia mampu menampung seberat 160 kg. Ini adalah collimator control. Dan bawah ni adalah collimator. Collimator boleh berpusing 180 darjah. Untuk dimension mesin mobile stick ni, ia mempunyai lebar termasuk bumper depan ialah sebanyak 55.9 cm, manakala tinggi ia ialah sebanyak 194 cm, panjang ia ialah 124.6 cm, berat ia ialah 453 kg. Untuk physical operation, first kita kena startkan dia punya button untuk hidupkan skrin. Okay, lepas kita hidupkan dia punya button, kita kena buka dia punya lock. Lepas tu kita bawa angkat dia punya ni. Letakkan dia punya kolom dan teleskopi arm dekat kepada patient yang ingin kita detect. Kita kena angkat dia punya detector ni dan letak dia tempat bahagian yang ingin kita shoot. Okay, sekarang dia pun dah scan dia punya detector dan kita boleh setting di mesin ni. Kita pilih dia punya bahagian mana kita nak. Boleh pilih dia punya kilowatt. Itu base atas bahagian yang kita ingin shoot. Untuk hidupkan dia punya collimator, kita kena tekan dia punya ni, lampu collimator. Ha, dah, sekarang dia dah menyala lampu. Then kita boleh startkan dia punya X-ray. Advantage mesin ini ialah mesin ini adalah mudah alih. Kedua, mesin ini siap sedia digunakan 24 jam walaupun semasa mengecas, dan mesin ini mempunyai penyimpanan data yang baik. Manakala untuk disadvantage mesin ini, ia adalah sangat sensitif dan sangat mudah mendapat error. Itu saja daripada kami untuk mobile X-ray. Tolong komen, like and subscribe this video.